Kevin tak pernah mengakui hubungannya dengan Elma sebagai pasangan kekasih. Namun benih cinta yang tumbuh sepertinya tak mampu lagi di bedung Kevin Aprilio. Status Kevin sebagai produser Princess sepertinya sangat menjadi kendala bagi Kevin. Hal itu juga yang membuat Kevin ingin berguru pada Ahmad Dhani. Mungkin Kevin merujuk hubungan Ahmad Dhani dengan Mulan Jamila. Aku takut sih, karena lucu banget statusnya, kayak aku kontrak dia gitu. Dia kontrak di perusahaan aku gitu. Ibaratnya kalau aku punya tanggung jawab ke dia apa, ya aku pihak pertama, dia pihak kedua. Jadi sebenarnya misalkan aku, so far sih hubungannya gak pernah berantem gitu, tapi kayak kita tuh sama-sama takut aja kalau pacaran. Gimana sama hubungan dengan kayak ikatan yang lain, oke, complicated sih. Aku harus banyak belajar sama Ahmad Dhani sih. Sulit untuk disangka lagi, dari pernyataan Kevin tersebut tersirat bahwa cintanya memang ia tujukan kepada Elma. Tidak seperti anggota The Princess lain, terkenal lagi dengan Elma menurut Kevin termasuk unik. Emang, apa ya, kenalannya juga unik sih soalnya. Emang aku lagi, sebenarnya waktu itu aku udah punya pacar gitu, aku sama pacar aku nemenin pacar aku fashion show, terus ternyata ada Elma. Aku emang ngelirik, tapi aku gak deketin, cuma lirik kayak ini. Emang pacaran putus akhirnya? Karena Elma ya? Bukan juga sih, sebenarnya udah putus, terus ya kenal Elma. Terus ya udah kayak kamu yang waktu itu kan.